Shelfie dari Ada Cycle. Okay. Mantap, julung-julungkan jari anda. Doakan piala ini akan membesar tak lama lagi. Rezeki anda jika kita dapat buat piala besar di masa yang akan datang. Okey, kita akan teruskan untuk pemenang 4 tahun Final Expert tempat ke-6 jatuh kepada pemegang plate bernombor 429. Expert dua sebentar kami tutup. Heat yang pertama, rider standby. Rider. Oh, belum eh? Sekejap. Okay. Kita punya audio ni. Okay, baik, riders ready. Baik, untuk kita pertama ini kita ada pemegang plate 601 Iskandar. 603 Jebat, 605 Apia, 603 607 Yusuf Zander, 609 Mikkelden, 601 Medina Rodriguez, macam orang Spanyol. Itu dia, mari kita lihat. Inilah dia. Makin laju nampaknya untuk kira-kira tahun ini. Di sini anda boleh lihat betapa lajunya mereka beraksi. Memotong demi memotong untuk mendapatkan tempat yang pertama. Hanya nombor satu saja yang akan terus ke final, yang selebihnya akan ke konsol. Atau boleh bagi konsol hit. Itu dia yang pertama telah pun tiba. Tempat pertama Mika Mikten daripada Kompung Tait. Tempat yang kedua. Tempat yang kedua Kender. Tempat yang ketiga Yusuf. Tempat keempat Medina. Tempat kelima. Yang kedua. Empat rider sudah bersedia dan tiga rider sudah lah. Tiga saja. Okey, baik. Marshall. Rider standby. Riders ready. Yang ketiga, kedua ini ada tiga rider sah. Pemegang plate 604. Kedua ini ada tiga rider sah. Pemegang plate 604 Haris, 606 Rajdi dan 608 Hud Shafi. Nampak yang tempat pertama Hud Shafi diikuti dengan Haris dan diikuti dengan Rajdi. Di tempat yang ketiga hanya satu sahaja yang akan melayakkan diri ke Final Expert, yang selebihnya akan ke Consolation Heat. Trek ini adalah sepanjang 260 meter. Ia agak mencabar bagi mental-mental untuk ataupun orang kata apa? Untuk budak-budak 6 tahun. Lihat bagaimana mereka memontrol basikal mereka apabila jatuh, mengangkat sambil tolak dan berlari menaiki kembali untuk menawarkan diri tempat pertama terus ke Final Expert dan selebihnya akan ke Consolation. Tempat pertama Hud Shafi. Tempat kedua untuk
Itu dia nampaknya Iskandar mendahului semua diikuti dengan Jebat. Di belakangnya diikuti dengan Iskandar. Nah, yang tempat keempat adalah Wajdi. Oke, nampaknya empat peserta, satu dan dua akan ke final expert, tiga empat akan ke final novice. Mari kita lihat siapakah yang akan terus melayakkan diri ke final expert dan juga final novice. Kita nampak terlibat yang pertama di Iskandar. Di tempat yang pertama di bukingan Jebat. Tempat yang kedua. Tempat yang ketiga. Okey, tempat yang itu dia nampaknya meneruskan diri terus. Bagang plate 604 cuba menjauhkan diri daripada rakan-rakan yang lain sehingga di antara mereka tidak jauh di antara satu sama lain. Mampukah nombor 3 mencut untuk mendapatkan dirinya nombor 1 terus ke final expert? 1 dan 2 terus ke final expert, 3, 4 ke final novice. Itulah ketibaan rider yang pertama untuk consolation heat yang kedua. Yang pertama Haris 604. Yang kedua 611 Melina. Siapakah yang akan mendapatkan tempat pertama untuk kategori final novice ini? Adakah Yusof? Adakah Wajdi? Adakah Afia? Ini adalah final novice untuk kategori 6 tahun. Memotong di saat-saat pertengahan. Mampukah dia mengekalkan momentum atau mengekalkan tolakan untuk mendapatkan tempat pertama dalam final novice 6 tahun? Wajdi berada di hadapan Yusof. Afia berada di belakang Yusof. Cubaan mengejar untuk mendapatkan tempat kedua ataupun tempat pertama dalam final novice ini. Support rakan-rakan, jerit nama kawan, jerit nama anak, bagi sokongan kepada mereka untuk mereka menamatkan. Itu dia ketibaan satu rider untuk mendapatkan tempat yang pertama final novice. Mari kita tunjuk Wajdi, tempat yang kedua, dan Afia tempat yang ketiga. Pushby 608 Good Shelfie. Ada Cycle 601 Iskandar. For Pushby XKL Rocket. Tempat keempat 604 Haris M8X for Pushby. Dan lane kelima Jebat ada Cycle. Dan lane keenam 611 Medina got request. Riders stand by. Riders ready. Mari kita lihat ibu hampir. Itu dia, mereka berpengaruh bersama lain bagi mendapatkan
tempat pertama untuk kita kena final expert dalam tahun ini. Siapakah yang akan digelar champion ataupun tempat pertama untuk kita kena final expert tempat kedua dan berikutnya. Biarlah berapa agresifnya anak-anak kita di umur 6 tahun menolak basikal untuk mendapatkan kejayaan di dalam final expert 6 tahun ini. Itu dia, lekankan posisi dalam keadaan baik. Oh, hampir-hampir dipotong matuknya dia. Lihatlah berapa agresifnya anak-anak kita di umur 6 tahun menolak basikal untuk mendapatkan kejayaan dalam final expert 6 tahun ini. Itu dia, lekankan posisi dalam keadaan baik. Oh, hampir-hampir dipotong matuknya dia. Dapat kedua kepada si 604.